Okay, hello guys. Hari ni kita akan main Resident Evil 2 Remix Leon B Hardcore Mode. So, kita akan tengok kat scene saja. Around. They'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Claire, are you okay? Yeah, I'm all right. How about you? You can't stay here, it's not safe. Go on ahead. I'll meet you at the station. I'll be there! Okay, so selepas kita habis kat scene bila dia Leon berpisah dengan Claire, jadi kita akan berjumpa Claire di gate. Sorry kalau ada beberapa video ni yang ada perubahan sebab ada masalah pada main game ni. Video crash. Yes. Dan tak tahu kenapa. Jadi kena buat echo link kalau harap maklum lah. Kalau tak ada tersilap ke apa. So, lepas kita ambil ni, tools, okay. Hey! Claire? Leon! I'll be right there! Come on. Leon! We really gotta stop meeting like this. Are you all right? Police chopper, it just came out of nowhere. Yeah, I'm fine. I take it you don't have the key. No, I don't. It's good to see your face, though. How are you holding up? I'm hanging in there. Hell of a night, huh? Yeah. You find your brother? I did, actually. He's... Just me thinking. Can't get any worse. Leon, you should get going. Don't worry about me. Just get yourself to safety. No, Leon, seriously, they're getting through the fence. Please, just go. We're gonna make it. Both of us. Habis satu lagi pada cutscene dan kita tak perlu attack mana-mana zombie disebabkan memang tanpa useless lah sebab disebabkan multi dah mempunyai 50 saja dekat yang ada pada dia. Jadi tak boleh apa. Jadi kita keturun buka pintu menggunakan cutting tools and kita akan ambil beberapa weapon yang ada di dalam ni. So nampak ambil bom. Okay, ambil M19. Okay, so ambil kamu simpan balik malah tidak ambil kunci dan baju LPD Leon. Tapi ni bukan baju Leon pun, ni baju seseorang yang di Resident Evil 3, tak ingat nama dia. Jadi selepas itu kita akan keluar pada bilik ni dan kita akan naik kereta cepat dan kita tengok ke kiri sikit kalau ada orang, tapi tak ada kan. Jadi oh, dia masuk dalam tu. Jadi menggunakan bom kita balik pada dia. Tapi dengan cara lebih smart, kita kena berselindung di balik dinding ni. Ha, lebih senang. Di tepi sana. Sebab zombie tak akan attack dengan begitu cepat.
Jadi kita akan buka pintu. Kita masuk. Ambil handgun ammo. Ambil kayu ni. Okay. So kita akan jalan naik ke atas. Kita akan ambil key untuk shotgun shield. Okay. Tapi kita juga ada 2 zombie kat sini. Jadi kita akan berlari dulu sebab kita akan berjumpa dengan diorang juga nanti. Jadi selepas kita dapat keycard tu, jalan. Keluar dari pintu, ambil lagi kayu ni disebab kita akan tutup pintu. Di mana ada leaker nanti. Oh, jadi bila ada zombie sini, kita hanya perlu tembak pada bahagian kaki saja. Bukan stun ya, kita cuma boleh pecah kaki dia terus. Ke belakang balik, tembak balik, okay, so stun je, okay, jalan. Jadi kita akan turun ke bawah. Kita akan pergi ke safe room satu. Space ni. Okay, tapi yang so zombie ni dia tak digigit. Jadi kita akan ambil knife. Jalan sampai ke safe room satu lagi. Jadi kita akan ambil shotgun shield tapi kita akan simpan dia. Simpan segala shotgun shield, segala knife, segala semua yang mana ada. Jadi keycard yang kita simpan kita akan ambil. Okay, tiga ni kita akan ambil apa weapon dan kita akan simpan balik. Nyok, handgun semua kita akan ambil. Jadi kita akan simpan semua lagi. Okay, makna ammo semua kita simpan. Jadi kita akan keluar dari pintu ni, kita tak attack pun zombie tu pun lagi sebab kita akan lawan dia nanti. So kita akan buka pintu ni, masuk, ambil flash grenade, ambil handgun lagi. Kita akan ambil open weapon dalam ni, lepas tu kita akan keluar. Tak perlu attack sebab kalau korang tak yakin dengan dia sendiri, jadi ambil je lah handgun, lambat skip tak apa kot. Kalau korang yakin macam ni tak apa, korang jalan je keluar, okay. Tapi jangan buka lagi pintu tu, gate tu lagi. Kita akan ambil segala weapon yang ada dalam ni. Handgun apa semua kita akan ambil. Kat pintu satu lagi pun kita akan ambil. Kita akan kena kumpul sebanyak mana yang boleh. Okay, cukup dah, kita akan keluar. Okay, buka pakai letipat dan yes. Beza kat sini, dia takkan ada safe room kat sini. Yes, dia tak ada. Jadi kita akan jalan saja. Is anybody here? Kat sini semua dah jadi zombie. Yes. Okay, lepas sini kita akan berjalan. Sebab kat sini ada satu leaker saja. Jadi kalau kita akan berlari, dia akan terdengar dan kita, dia akan attack kita dengan lebih senang. Okay, so apa kita perlu buat ialah lepas tu, saya perlu kayu 3 tu dan buka, tutup semua. Yes, tapi kita kena duduk di tepi-tepi dinding sebab tepi dinding dia lebih selamat lah sebab tak akan dengar sangat tepuk kecilion. Jadi tutup semua. Okay, kat sini saya ada masalah sikit sebab video tak ada berlaku crash. Jadi saya sebenarnya video yang awal ni saya dah record balik lagi sekali. Jadi minta maaf kalau ada kekurangan apa ke. Okay. Okay, sampai kat sini saya akan kasih. Sampai kat sini saya akan gameplay saya crash. Jadi, okay. Okay, kita akan mula sekali. Saya malas nak main game balik full balik. Saya malas, jadi buat mana ada je lah. Okay, so kita akan ambil this card ni. Okay, kita akan ambil flash grenade dan kita akan buka pintu. Oh, sorry ada gagal tadi, jadi tak boleh nak rekod dengan elok ya, harap maklum. Okay, so kita akan ambil hand grenade lagi. Dan ada zombie pun kita tak boleh buat apa, jadi kita jangan attack. Jadi kita akan berjalan lagi. Kita ambil gunpowder, kita akan combine dengan yellow punya, jadi dia akan jadi shotgun shield. Ambil lagi handgun ammo. Dan kita akan buka key kat sini, jadi jawapan dia ialah
9, 15, 7. Kita akan ada, tapi slot ni saja yang kita akan gunakan. Jadi kita pandai-pandai lah hidup. Kalau siapa tak yakin, kena buat panjang sikit lah. Okay, jadi buka satu ni, iaitu 102. Maksud 109, sorry. Jadi kita akan buka pintu. Ambil handgun ammo dan weapon keycard, ambil shotgun shield dan juga ada punya armor. So okay, kenapa kena kumpulkan banyak-banyak handgun ammo? Disebabkan kita akan lawan dengan G-Virus first stage. Tembak. Okay, shotgun shield ni dia kena daripada jarak dekat. Sebab dia bukan fully upgrade lah, jadi kita kena buat tembak daripada jarak dekat. Jadi untuk shotgun shield ni dia lebih efek pada zombie biasa saja. Kalau untuk lawan boss memang tak buat. Dekatkan, pecah kepala. Itu cara dia. Kebar pun sekali. Jadi kita akan berjalan naik ke atas dan stop sampai sini. Biar female zombie, zombie perempuan, dia akan dia akan jatuh dan kita pun naik. Kat sini ada lagi. Kita kena kumpul sebanyak mana boleh untuk kita lawan the gym virus first stage. Jadi satu zombie kat sini, kita kena buat. Okay, pelan-pelan. Okay, jadi kita turun lah sebab dia ni bermasalah. Okay, so kita naik. Kita naik ke atas sebab untuk dapatkan key biru ya. Okay, so tembak. Yes. Mana-mana boleh. Okay, jadi kita akan buka password ni iaitu DCM. Tetapi kita akan ambil map nama kat sini. Jadi kita akan keluar balik. Sebab nanti kita akan datang balik untuk ambil dia balik. Yang risau. Kita turun. Jadi kini ialah CAP. Buka, ambil shotgun shield, reload. Ambil lagi shotgun shield dalam ni dan kita akan buka semuanya. Kumpulkan sebanyak mana boleh dan dekat sini kita akan jumpa dengan Mr. X, iaitu Triant. Apa nama entah dia tu. Combinekan dia jadi bomb. Okay, so kita saja keluar buat kod dia dah keluar ke. Okay, kita akan kumpul sebanyak mana boleh. Okay, ambil lagi. Untuk S19 untuk lawan dengan first boss, kita perlukan sekitar dalam 60 ataupun lebih skip tak apa. Tak menjadi masalah. Combine jadi shotgun shield. Tak perlu combine dengan shotgun shield sebab nanti kita akan guna. So, combine. Bila kita dengar tapak kaki dia, kita akan relax sekejap. Tunggu dia sampai keluar pada pintu di sebelah kanan. Okay. Bila dekat dia tak ada, kita akan keluar. See? Dah tak ada. Jadi kita akan ke belakang dan kita akan keluar ikut pintu ni. Mr. X dia sedang teleport di mana-mana saja. Jadi kalau korang kena pelan-pelan sikit lah. Kalau dah biasa dengan Mr. X, tak jadi menjadi masalah bagi korang. Okay, so kita akan buka key kat sini. Sorry tak payah, jadi korang tengok lah. Budak-budak kot. Budak-budak sebab tembak tu dengan ular. Yes, tak ingat sebenarnya. Rekod je tapi tak ada ingat itu je. So kita akan buka pintu, ambil knife, dekatkan zombie tu dan pecah kepala. Okay, yes. Buka key lebih senang sikit sebab kita akan lari pada Mr. Egg. Sebab Mr. Egg dia akan teleport ke sini. Tembak. Tembak. Kita akan, kalau nak cara respect, kita, kalau ada masa kita akan komen ni semua. Semua tempat ni semua kita akan tolak. Kita dulu. Kita akan ambil handgun ammo kat sini. Sini pun ada handgun ammo. Kalau korang sempat, kalau misalnya selagi dia tak keluar pada pintu atas, jadi kita selamat. Kita boleh ambil lagi. Kalau dia turun tu, kita kena lari. Yes, dia pun turun. Yes, hi Mr. X.
Dia je ni akan kejar kita, itu je. Oh, silap kesilapan di sini. Biarkan dia turun, biarkan dia turun. Kesilapan tadi. Pertanyaan dia kena ikut sebenarnya. Mungkin ada tak tahu. Ini kadang bermasalah. Jesus Christ. Jadi dia akan turun balik. Jadi tak tahu masalah dia suka kejar orang. Jadi kita akan biar dia kejar kita. Tapi sama-sama kita akan ke pintu sini. Dan tembak pada... Oh tak, tak pecah lagi. Okey, ambil lagi. Cukup berapa puluh dah? 58 ke 60? Tak nampak. Okey, plan bomb. Tunggu misalnya keluar. Okey dah. Kita pun akan konang ke kanan, ke kiri. Dan kita akan keluar dari pintu ni. Okey dah pecah tu. Jadi misalnya pun akan keluar dengan kita sekarang. Jadi kita akan turun. Kita akan adik ke sini balik. Ah, asyik kenapa dia turun balik. Okey, kita naik balik. Jadi, kita akan masuk balik dan kita akan buka key dia. Kunci dia apa nama? Ram Hub Bird. Ram Hub Bird. Jadi kita akan tunggu dia keluar, dia akan buka pintu ni dan kita akan buat macam biasa. Jalan keluar. Tak perlu takut apa pun sebab dia cuma mengejar je. Kalau kau orang pandai berlari, yes, dia memang kau berlari pun. Jadi apa lagi kita akan buat ialah kita akan keluar dari pintu ni dan jangan lupa kita akan ambil yang ni. Book ini untuk kita akan dapat jewels. Okay, untuk kita buka mag armor. Yes. Jadi key ni ialah mahkota api dengan burung lagi. Kalau korang hari-hari praktis, jadi korang tak perlukan first aid ataupun green herb atau fully herbs. Jadi kita akan selamat. Jadi kita akan buka semua yang ada, yang kita dapat, yang kita kumpulkan. Dia kata tu ke bawah. Ambil shotgun shield. Dan saya akan save room juga. Okay, minta maaf, saya save room sini ya. Ada masalah juga. Rekod saja tapi tak fully sepulah, jadi minta maaf lah je. Okey, harap maklum spesifikasi spesies ni tak apa cantik sangat. Jadi rekod menggunakan kualiti 1600x900 je dan juga video setting je. Jadi bukan kualiti yang cantik lah, tapi asalkan smooth nak main. Kita simpan shotgun shield. Shotgun kita akan ambil balik. Semua flash grenade semua kita akan simpan. Knife tak apa, kita ambil lah. Kita ambil M19, ambil segala semua armor. Okey, kita akan ambil shotgun. Knife tak perlu kot. Okey, itu saja. Asalkan kita ada dah 60 cukup. Jadi saya lebih suka buat satu kan bulu senang sikit. Nak tekan-tekan. Tak perlu sampai 2 dengan 4 dah tak payah tu. Jadi kita akan turun sekejap. Nampak? Kita ada dalam 74 armor yang tersimpan. Jadi tak perlu risaulah. Dah janji untuk lawan the first G-Virus yang first stage, kita perlukan dalam sekitar 60 saja. 60 pun dah cukup memadai lah sebenarnya. Tapi kalau lebih pun tak lagi bagus. Bah, mungkin ada feature kedepan-kedepan kot. Okay lah. Jadi kita akan satu lagi kasih di mana kita akan berjumpa dengan William, iaitu the first G-Virus team.
Okay, so memang satu dah kita akan guna. S19 damage dia memang lebih terlampau kuat. Yeah. Tembak saja. Kita akan tembak di bahagian mata, di bahagian mata semua kita akan tembak. Jadi tembak saja mana boleh. S19 memang paling kuat. Dalam banyak hingga apa. Mata bahagian kepala semua kita akan tembak. Itu cara dia untuk mengalahkan dia. Dan tak perlu bazirkan shotgun shield korang untuk mengalahkan dia sebab memang tak berapa damage. Dia cuma damage untuk zombie biasa saja. Jadi, yes, itu saja. So apa kita boleh buat ialah kita akan ronda di sekitar sini dan kita akan ambil semua yang ada termasuklah green birds kat. Okay, kita akan kumpul red green herbs, combine dengan green herbs. Green herbs, yes, okay. Kita kumpul sebanyak mana boleh. Okay, betul kita combine. Kumpulkan sebanyak mana yang boleh. Yes, just ambil je. Okay, jadi kita akan ambil kat sini itu gunpowder biasa dan juga ambil combine je. Kita akan naik kat atas. Sebenarnya kalau ada setengah orang tanya, boleh tak menggunakan knife? Yes, banyak dah banyak kali jadi. Tapi dengan menggunakan knife, kita kena dalam 120 FPS untuk dapatkan full attack gunakan knife. Yes, yang tu yang paling betul. Kalau guna 60 FPS, kita perlukan satu flash grenade. Satu flash grenade dan bagi dia stun. Dan attack banyak kali, kita kena spam. 60 FPS memang bukan satu benda yang senang kita buat. Sebab data banyak kali dan agak susah, kita akan damage juga kat situ. Kita akan simpan semua. Simpan. Jangan risau. Simpan saja. So, guys, kita akan ambil. Okay. Dan kita akan ada kasih berjumpa dengan Ada Wong tak lama lagi. Yes. Jadi kita akan naik ke atas dan kita akan buat satu ikan sini tipe kain dawong. Yes. Damn. Need a key card. Lower it. FBI. Sorry. Thank you. For your help.
surprised you made it this far. FBI, huh? What's going on here? Sorry, that information's classified. Where are you going? Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. Jadi hey, kita akan masuk ke I'm not done talking to you. Masuk ke sini dan kalau kau nampak setiap zombie ada kat sini dia semua ada 1 HP saja. Jadi kita tak perlu bantikan setiap peluang kita untuk tembak dia orang, sebab apabila kita dah siap kini kita akan Hello? Hey. I don't believe it. A real human. Hello, human. You've been here long? Long enough. Are we the last ones alive? No. No, there's a few of us. That's good news, I guess. Yeah. That's of course Iron sent you. Irons? You mean Chief Irons? Is he still around? Who cares? Hopefully he's somebody's dinner by now. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I was about to blow the whistle on his dirty ass. I'd have done the same thing to him, I guess. Hey, I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage. Believe me. Sorry. I can't do that. I have to talk to the chief first. Look, we're both prisoners in the station. So either we play nice and help each other out. Shit. It's coming. What? What's coming? Come on. Come on, don't be an asshole. Hey, you need this. Just get me the fuck out of here. Oh my god. Who is that? It's just me. So I can put that thing away. I don't even know what happened. It just happened so quick. I told you to get out of here. Wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? He was an informant. Had information of use to my investigation. So what he said was true? Hey, you can't keep walking away from me! I don't even know your name. I'm Leon Kennedy. Find a way out, Leon. Before it's too late. Then we'll talk. Name's Ada. Well, I guess the deal's on. Jadi, so kita akan ambil tools yang ada kat depan. Sorry, kita sorry sebab ada masalah kok. Payah juga nak ikut game mengalami masalah di rumah. Ramai di rumah. Okay, so kita akan teruskan ambil tools. Dan kita akan berjalan keluar daripada sini. Dan kita akan buka elektrik, bukan elektrik pad lah, macam power macam lah. Okay, jadi kita akan buka pintu di sini. Dan sorry kalau korang nampak FPS drop dengan teruk kat sini. Jadi minta maaf disebabkan memang prosesor bottleneck sebenarnya. Ryzen 3200G memang not available untuk main game yang high setting. Yes. Sebab rekod pun dia guna 1600 je. Dan juga grafik card menggunakan RX 5704 4GB saja. Tak boleh upgrade grafik card dengan prosesor disebabkan case mining dengan case Bitcoin apa semua sejadah ni, disebabkan sampai tak nak beli prosesor baru. Dan tengoklah kalau ada model kita buat lain lah. Jadi kita akan keluar ke sini dan kita akan tempat di mana elektrik yang akan terbuka nanti. Okey, kita akan ambil blue herbs. Combinekan dengan ni jadi shotgun shield. Tak perlu reload pun, kita cuma perlu tembak. Tembak. Memang orang tanya kenapa tembak pakai tembak panci ni, sebab lebih senang. Kenapa?
Tapi suka hati lah sebab kita tembak bukan jadi apa-apa. Sebab kita tak gunakan shotgun shell ni untuk melawan boss. Kita akan menggunakan dia untuk melawan zombie biasa seperti anjing dan juga manusia. Itu saja. Zombie biasa saja. Okay? Manusia pula. Okay, jadi kita perlu simpan dia balik. Separuh tak apa, sampai separuh lah macam tu tak apa. Sebab dia tak boleh keluar kalau kita buat macam tu. Dan kita akan ambil red green red herb. Susah dia sebut. Kenapa sebut saya sebut green lah? Entahlah. Combinekan, okay. Masukkan separuh je lah. Jadi masuk okay. Jadi buka pintu menggunakan tools. Dan kita akan pergi ke tempat elektrik. Jalan. Kita akan ambil satu lagi elektrik part juga di kotak itu dan combinekan. Rasanya tak perlu ambil lagi kot. Kita akan buat green herbs dan kita akan berjalan. Okay, kini ialah tak ingat untuk yang tepat ni. Silap. Okay, 2 dan 3. Jadi sepatutnya janji pun akan berkelaran kat situ. Tapi kita tak boleh tembak anjing kat situ pun. Jadi kita cuma yang depan ni kita akan tembak. Okay, saat ni sini satu. Tapi kalau korang nak habis sama untuk kat sini, kita sembunyi kat dinding je. Tapi kalau korang berani sangat, macam ni lah. Itu pun kalau korang berani lah. Sebab kalau korang tersilap tembak, dia akan attack korang macam tu saja. Jadi, next. Satu lagi zombie. Okay, dia down. Reload lagi dan kita akan jumpa. Kita akan berlawak lagi. Tiga lagi zombie yang ada kat sini. Yes. Zombie apa? Dog zombie. Zombie anjing. Yes, sorry. Dan yes. Satu down. Okay. Dah satu lagi. Memang terkejut. Dia gempak sekali. Oh my god. Entahlah apa jadi kat situ sebenarnya. Jadi kita akan keluar. Kita akan masuk balik. Kita lepas kita tembak aja tu sebab lebih senang lah. Sebab kita boleh selesai masalah. Bila kita nak anda kata kita nak lari daripada mistake ke apa ke, tak perlu fikir panjang. Jadi tak perlu nak anjing serang kita lah. Lepas tu mistake akan tendang kita lah. Tembak kita lah. Tembak pula. Akan tumbuk kita. Itu masalahnya. Jadi kita akan buka pintu. Combine tak payah. Inventory dah penuh, jadi kita akan simpan balik beberapa barang. Kobalkan semua shotgun shield dan kita akan combine semua herbs yang ada. Okay, cukup. Jadi kita akan keluar. Ada 3 zombie dekat sini kalau korang beranilah. Dapat 3 zombie. Jadi jaga set. Boom. Pecahkan kepala dulu. Pecahkan kepala lagi. Pecahkan kepala lagi. Dah satu lagi zombie dekat sini. Boom, pecah. Tak perlu attack pada badan pun sebab tak ada fungsi. Jadi kita akan tembak pada bahagian kepala terus. Sebab dia pecah dan dia takkan boleh berlawan dengan kita lagi. Itu cara dia. Jadi kita akan jalan ke sini dan kita akan okay, pas sini saya dah dapat satu damage. Di mana kita nak elak pada leaker dah tak dapat juga ke dia. Okay, first kita akan buka pintu ni dulu. Kita akan discard tools yang ni yang terdapat ada kat sini dulu. Discard tools dan kita akan combine untuk dapatkan jewels. Red jewels yang ada kat sini.
Combine. Okay, saya nak elak betulnya. Oh, kena. Itu lah masalahnya. Oh my god. Sepatutnya tak pernah berlaku sebelum ni. Tak tahu lah. Bila, dia masalah bila time nak record tu je. Tak payah kisah pun. Ni bukannya buat content no damage lagi. Lambat lagi. Biarlah itu. Dan kita akan berjumpa dengan satu lagi zombie. Pecah kepala lagi. Boleh suka pecah kepala. Yes. Jadi kita akan buka setiap pintu yang ada dekat sini. Yang itu yang ada pada key biru ataupun kita panggil blue key. Okey, jadi kita akan buka. Lepas tu kita akan discard. Sementara inventory masih lagi tengah kosong, kita akan pergi ambil mag ammo kot. Yes, kita akan ambil mag ammo sekali. Mag ammo pula magnum. Silap, sorry. Kita akan ambil magnum. Susah boleh aku buat kadang. Tapi sebelum tu kita akan ambil mag ammo dulu lah. Sebab dia ada kat atas lah, kita kena kumpul. Tapi kita akan berjalan kat sini sebab takut, sebab disebabkan leaker terdapat. Dia ada kat sini. Tak tahu kenapa saya tukar kat sini. Yang buat satu lagi female zombie kat sini. Pasang kepala. Okey, jangan risau. Memang suka pecah kepala. Yes. See, ada terdapat dua zombie kat situ. Jadi kalau nak lebih selamat, jangan attack kat situ. Okay, tak, jangan berjalan kat situ disebabkan kalau kita berjalan dia akan menandakan satu benda yang buruk. Sebab kalau dia kalau kita bermain sebagai Claire, okey, tak kira kalau kita akan bermain macam Claire A dan juga Claire B, dia punya orang kata tapak kaki dia tu tak pernah dengar, jadi berbaloi lah. Tapi kalau dia kata kita berjalan kat situ, leka memang dapat kesan dan juga senang lah. Sebab ada satu video yang saya tengok, dia jalan berbanding Leon dengan Claire. Leka takkan detect sangat pada Claire, kecuali kalau Claire berjalan. Kalau Leon dia berjalan walaupun ni pada boot kaki dia tu berbunyi, jadi dia akan dengar. Okay, so kita akan ambil. Okay, tak payahlah. Ya, kita akan ambil ni. Combine dengan jewels. Jewels. Combine. Dan kita akan dapat stars punya ni. Porsche ke apa kita pergi. Kita akan buat dia sebagai pendrive. Dan kita akan berjalan. Okay, sebenarnya kita saya buat selepas saya tu pun ambil mag amuk, jadi kita akan patah balik dari sekali. Dan kita tak boleh ambil pendas tu lagi sebab kita akan ambil lagi sekali. Sebenarnya ni ada buat kesalahan sikit, jadi kita kena patah ke belakang balik. Yes. Kita ambil mag ammo, kita akan reload.
Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita akan pergi ke tempat balik di mana kita dah buka pintu satu lagi yang kita menggunakan tu situ, dan kita perlu macam mana cakap. Macam mana kita akan naik ke atas? Dan kita tak perlu tu ke bawah sebab kita dah dapat main ammo. Jadi okay, ni kita perlu ambil. Tak perlu. Dan dua zombie kat sini, kita akan perlu tembak saja. Nice. Jadi kita akan turun ke bawah, dah terdapat lagi 2 zombie yang ada kat sini. Kita ubah dia ke L dan terdapat 2 zombie. Pecahkan, tak pecah. Okey, pecah satu, pecah dua. Okay. Sebenarnya ini ada satu benda yang pelik sebenarnya. Okey, berpilih saya marah, saya buka pintu kat sini dah rasa macam zombie tu hilang. Okey, kita akan simpan beberapa orang. Okey, simpan mana ada. Yes. What? How you can get in there? I just asked. Okay, itu part paling yang mengerikan juga kalau rasa ada masalah kod depan software ke apa masalah kod. Yang menjadikan satu benda misteri kat situ. Okay, jadi kita akan keluar. Dan kita akan memadamkan api di atas. Dan kita akan berjumpa dengan Mr. X yang paling sakit hati nak berlawan. Yes. Mr. X ni dia takkan ada kelemahan sepanjang kita berlawan dengan dia kat sini. Cuma dia di final stage. Itu saja yang tak apa nak berbaloi. Jadi kalau korang nak bazirkan peluru berlawan dengan Mr. X mana sekalipun, memang jangan sekali-sekali membazirkan peluru korang, disebabkan memang tak ada function pun kalau korang nak kalahkan dia. Dia cuma kejar korang saja. Dan juga dia cuma nak melambatkan korang tu. Memanglah kalau dia attack korang pun dah sekali damage. Kalau kita bermain dalam hardcore, memang akan merah terus. Jadi kita cuma perlu elak pada dia saja. Jadi kita akan kita akan ikut jalan pintar ke sini. Sebab Mr. X kadang-kadang dia kat sini dia tak offer. Macam mana nak kata, dia tak open nice sangat. Dia tak open nak detect sangat kita pergi mana. Tapi dia senang teleport. Tu saja. Contoh kalau kita berlari kat sini, dia akan teleport. Dia cuma tak tahu masalah dia ni. Dia akan kejar Leon dan juga Claire. Tapi kebanyakan dia akan kejar Leon je. Itu je. Jadi kita kat sini, bila kita buka pintu, kita kena berjalan disebabkan terdapat satu leaker yang berada di sebelah tepi sana. Jadi kita akan buka pintu, masuk, berjalan dan berlari. Entah.
Dan kita ambil ni tools lagi. Dia banyak sangat tools. Okay, so kita akan ambil bom. Kita kena tunggu Mr. X keluar. Okay, bila kita dengar tapak kaki Mr. X berjalan, dia akan teleport ke sini dan tunggu dia buka pintu saja. Kita cuma perlu tunggu. Yes, dah ada keluar, dah masuk. Tak ada emang. Okay. Jadi kita perlu keluar, tapi keluar bukan yang berlari. Kita hanya perlu berjalan saja. Okay, jalan dan nampak liquor kat situ. Lepas tu kita pun berlari. Sebab bila dia misalnya makin dekat kita, jadi kita akan berlari. Liquor dia tak, dia lebih efektif pada Mr. X juga. Tapi masalahnya Mr. X dengan liquor memang bagi akan musuh jugalah. Sebab dia kalau jumpa pun Mr. X memang boleh lawan dengan liquor. Sebab yes, memang of course dia lagi kuat lagi kan Mr. X tu. Jadi apa yang sebelum kita akan buka kunci kat sini. Sebenarnya ada cara kalau kita nak sembunyi kat pada Mr. X pada sini. Tapi kita kena banyak kerja lah. Itu je. Dan kita akan dengan Mr. X ataupun kaki dia makin berdekat dengan kita. Kita pun jalan lagi. Kita kena cepat. Pecah kepala. Kita masuk. Letakkan ni lagi. Kita akan berjalan naik ke atas. Kita akan ambil satu lagi part electric part, macam tempat untuk kita buka jam ni. Masukkan yang besar ni pula. Kereta tu ke bawah dan okey, dapat satu kat sini. To write a report on this. Jadi kita akan ambil satu lagi gunpowder, iaitu Lux gunpowder. Yes, maksudnya tu. Kita akan ambil dia dan kita akan keluar dari sini. Okay, so kita akan berlari keluar dan nampak Mr. X. Kita tunggu Mr. X masuk ke pintu dia balik. Dan kita keluar. Pastikan kita tembak zombie yang ada kat sini. Okay, so dan Mr. X pun akan keluar balik dari pintu dia balik dan dia akan kejar kita. Dia ni memang akan suka teleport kita. Tak tahu apa salah sekarang. Dia memang suka kejar orang. Buka pintu. Masuk. Turun ke bawah dan kita perlu lari selaju secepat yang mungkin. Sebab misalnya memang dia senang teleport kita. Itu yang masalah dia. So dah hilang idea kat sini ya. Haram maklum. Kehilangan idea. Tak tahu cakap apa. Sebab part ni memang dia membosankan sikit. Sebab kita kan berjalan. Kikok tu memang. Okay. Kita perlu ambil flash grenade satu lagi. Sebab kita akan guna bila kita dah
apa kata kita dah selesaikan satu solution yang ada dekat Jill kat sini. Jadi semua zombie akan bangun dan juga akan keluar pada penjara tersebut. Jadi kita perlukan flash grenade untuk stand dia orang, bagi dia orang tak nampak dan kita boleh lari. Dan juga Mr. X pun akan ada kat situ sekali. Jadi kita perlu bersiap sedia seperti knife dan juga flash grenade. Flash grenade saya perlukan satu saja sebab kita akan stand di bahagian sini. Yes. Di sini kita akan baling di sini. Okay, kita equip flash grenade dulu. Macam mana pun kita perlu ada knife disebabkan knife ialah the best defense for us. Okay, sorry cakap dalam bahasa Inggeris bang. Yang dia lebih pada defense yang paling berbaloi lah untuk kita. Jadi kita buka keycard lagi. Kita akan buka lagi dan kita akan combine. Solution dia saya tak boleh nak explain banyak tapi korang tengok pada video ni saja. Yes, tu solution dia. Kita ambil first aid dan yang kita akan ambil. Okay, jadi kita tak perlu masuk pintu ni sebab disebabkan banyak sangat zombie. Jadi kita akan masuk ke pintu sini. Eh, silap patutnya. Okay, ni ikut sini. Okay. Jadi, nampak. Mr. A, dia akan tunggu sini. Dia akan buka pintu dia pakai sini. Dia senang teleport itu masalah dia sekarang ni. Kalau dia nampak dia attack korang, kau kena pandai-pandai ngelak pada dia sebab dia bawa bermasalah sangat. Okay, jadi sampai lepas sini, sampai berapa pintu sini lah kita akan baling. Dan kita kalau dapat bila jaga lah disebabkan setiap kita tak tahu zombie mana yang tak kena pada flash tu. Jadi mesti dia kat sini. I didn't realize you were keeping score. Look, this isn't a game. You're gonna be kidding me. Nothing dies down here. I take it you have the key card. Yeah. And this. I was hoping you could explain what's on it. Maybe. After I hear it, let's get out of here. Thank you.
that the intel you needed? Unfortunately, no. Ben didn't come through. Well, what exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. Road's out. Going through that gun shop looks like the only way. Jadi kita akan keluar dari sini dan terdapat satu cutscene. Dia ada cutscene, banyak cutscene. Jadi saya tak baca banyak cakap kat sini ya. Jadi minta maaf ya. Jadi apa-apa kita akan ambil hand grenade dan juga upgrade shotgun shield dan nampak. Dan kita akan ambil tak perlu kan. Dan hanggar ammo. Dan kita akan jumpa cutscene lagi bersama Kendo. I'm not gonna hurt you. I said don't move. I'm just passing through. I'm gonna ask you to lower that weapon. Like hell you are. You're gonna turn around and go right back out the way you came in. I think your daughter needs help, sir. Don't tell me how to deal with my daughter. Drop it. No! Wait! Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate? Fucking daughter. Ada. Just let them be. Emma? Sweetheart, I told you to stay put. Daddy? Yeah, Daddy's here. Okay. Those fucking things outside. They did to us. You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? Huh? She was our sweet little angel. Mommy. I'm sleeping, honey. Okay. And I'm gonna you to bed too, okay? Emma. Just go. Just give us some privacy. It's one thing to keep the truth from me, but why him? I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the force. My mission is to take down Umbrella's entire operation. We may not make it out. Whatever it takes to save this city, count me in. Heard of the Umbrella Corporation? They're a pharmaceutical company secretly making bioweapons. They have a virus. Turns people into indestructible monsters. That explains the horrible things I've seen. And that's why I'm looking for a network. She's the one that's going to get to it. Based on what you've said, the sewer seems fitting. Gee, thanks. Can't imagine a real scientist being down here. Come on. Sewers are run by the city. How could they have a facility without the authorities knowing? Jesus! That an earthquake? Dari part ini kita akan jumpa what the hell?
satu kau kenal iaitu buaya. Bukan buaya darat lah. Tapi buaya yang paling terbesar sekali. Jadi untuk jimatkan showcase kita akan punya, kita akan guna ni saja. Handgun saja. Tak perlu nak ni pun. Kita bukan attack dia, kita cuba lari pada dia je. Okey. Ya, katakan terus berlari dan kata-kata sampai dekat scene yang dia turun dan jatuh ke dalam satu longkang paling besar dan juga dia akan berjumpa dengan buaya tu sendiri. No chance. You're stuck with me to the end. You sure this is the right way? Unfortunately. Wait there. Ke kiri, lepas tu ke kanan, lepas tu dia ke kiri balik dan juga kita akan terus sorry sebab saya tunggu jadi kita akan terus dan saya menggunakan ikan dan pecah. Boom. Sebenarnya Resident Evil 2 original dengan remake ni dah ramai orang komplain dia banyak tukar set story dan dia banyak tukar banyak-banyak. Dan juga banyak monster yang dia dah tak tunjuk. Yes. Leon, up here. Jadi apa yang saya boleh katakan ialah game ni tak kata teruk sangat tapi bolehlah cuma ramai orang komplain pada peminat-peminat yang Resident Evil 2 yang lama yang peminat original pada zaman PSX ataupun PS1. Dia tak silap saya lah. Game tu pada tahun 1997 tu kan. Resident Evil 2 original punya. Pada waktu tu memang banyak orang kata banyak perubahan. Yes. Banyak perubahan daripada story game semuanya. Tapi tak boleh apa lah disebabkan studio sendiri Capcom buat situ eh. So let me get this straight. Umbrella sells monsters like that. Tapi tak tahu sama ada military somebody else. Resident Evil 4 remix. Tak apa lagi kalau dia kata keluar pada tahun depan tak tahu apa yang dia akan ubah pada ni. Tapi saya minta pada Capcom nantilah harap jangan ubah side story yang ada pada game tu, game Resident Evil 4 sebab memang ada lari teruk lah. Kalau tidak memang tak nak kata lah. Jadi kita akan jumpa satu cutscene bersama Annette Birkin. Identify yourself. Annette Birkin. She's who we're looking for? Not much time. Need to dispose of it. We're here for the G virus. That's not gonna happen. I'm warning you, Doctor. Oh yeah? Hey! Stop! Ada! Didn't expect that from a scientist. Leon. Forget about me. Just go. Stop her before she gets away. I'm right outside the facility in pursuit of Annette. It's not on her. It must be in the nest. Once it's in hand, I'll call for extraction. Okay, jadi kita akan bermain sebagai ada wong untuk seketika ya. Dia tak game dia tak lama mana pun.
Game dia lebih kurang dalam 10 minit je situ. Jadi saya lebih suka solution macam ni. Okay, nombor 1 ke nombor 2. Tak perlu sampai nombor 2 dan nombor 4. Susah nak tekan keyboard, malas. Terlalu lebih senang. Jadi kita akan buka bahagian sini. Dia cara macam ni nampak lebih senang sikit lah. Jadi kita akan berjalan masuk ke terowong ni dan sorry, sebenarnya satu lagi tempat kita perlu buka. Patah balik. Patah balik dan okey, sampai ke situ. Okey. Jadi bila kita dengar kipas dah pusing, kita pun buka. Okey, satu lagi. Dan juga ada satu zombie. Jadi kita kena buka pintu je. Bila belah kiri tu terdapat satu lagi, kita kena scan dan juga pintu akan terbuka. Kalau kita tunggu tak buka tu, kita akan kena attack ke zombie. Jadi kita akan ke depan balik, tunggu zombie tu keluar. Kalau nak lebih semak, kita ke belakang-belakang sikit lah. Tapi kalau korang nak lebih cepat untuk dia keluar pada pintu tu, kita ke depan pintu dan dia akan buka. Yes, tembak je. Ha, tembak pula, jangan stop. Handgun Edward Wong memang tak kuat langsung. Yes, headshot. Handgun Edward Wong memang tak cukup kuat. Sebab kalau dibandingkan dengan S11 ataupun Multidor Leon sekalipun, dia lagi lemah daripada Multidor. Yes, Multidor dia memang dia kuat, tapi dia tak sekuat dengan M19 ataupun S15. Jadi sebabkan tak tahu, sebab kita lawan boss pun kita tengok tidak perlukan 100 handgun ammo. Sebanyak 100. Sementara multi S15 dia perlukan 60 handgun ammo. Manakala Multida saja, kalau kita buat upgrade pada kita ammo walaupun sampai tu, dia perlukan dalam sekitar 100 untuk lawan the first boss, iaitu G-Virus first stage. Jadi apa kat sini, kita akan stun satu zombie tu. Kalau dia pecah kaki hancur, tak apa, kita jalan. Kita akan beli flash grenade pada sini dan kita akan keluar. Sini ada beberapa zombie je, tapi tak boleh elakkan pun. Tak boleh buat. Kita cuma elakkan daripada dia orang saja. Jadi kita akan naik ke atas dan kita akan jumpa kat di sebelah sini ada Enet. Yes, Enet Perkin. Jadi kita akan masuk ni dan juga Mr. Apple akan keluar dari pintu ni. Daripada satu side. Yes, Mr. N pun keluar situ. Dia naik. Mr. N tak tahu apa masalah sekarang. Daripada kalau nak seperti Google pun kadang-kadang malas lah, sebab dan dia tak nak kata apa masalah. Dia suka kejar orang. Nanti kalau ada masa untuk buat ni, saya akan buat satu video berkenaan setiap biodata, setiap karakter yang berada di studio pun. Kalau korang berminat lah, saya akan buat nanti. Dah, kita akan turun. Solution dia ikut pada cara macam tu. Dan kita akan naik dan kita akan tarik satu switch dan satu switch lah untuk kita punya satu lagi kat scene. Never get your filthy hands on the G. I'm not the only one after it. You realize that. And you won't die alone. Jadi solution dia ada kat situ saja. Jadi bro ni. Dan kita akan jumpa kat sini. Di mana kita ni lalas, kita akan guna
Ada Wong. Lepas ni kita akan kembali kepada Leon balik. Enough with this cat and mouse game. The game is over. You lost. Tell me, is your husband still alive? Or did you kill him so you could take credit for G? Interesting theory. If you don't cooperate, I'll get a sample from the nest. Over my dead body. Ada. Damn it. Okay, so kita kembali sebagai Leon balik dan kita akan naik ke atas. Where are you? Kita akan ambil shotgun Shi balik. But handgun dia tak proper effect dekat sini. Jadi clearkan semua tempat slot dan ambil apa-apa yang ada. Asal tak perlu green key tak perlu kan. Jadi kita akan ambil knife. Shotgun kita tak ada. Okey, macam tu je. Jadi macam mana pun kita dalam setiap gameplay Resident Evil 2 kita mesti ada knife. Sebab knife memang best defense lah untuk kita semua. Lebih kurang macam tu lah. Sebab kalau anda kata kalau kita ada satu mana-mana anime ke ataupun macam mana pun, kita mesti akan gunakan knife yang lebih senang lah. Kita akan naik-naik, akan ada beberapa zombie kat di atas. Ya, satu di sini dah terdapat lagi tiga lagi dekat belah depan ni. Okey, satu yang tergantung di atas ni kita perlu tembak. Sebenarnya bila kita dah full setengah upgrade ni pun dia dah kuat dan dia boleh pecah kepala dia dalam masa jarak jauh sikit lah. Jadi pecahkan. Jadi jangan risau sebab shotgun si kita boleh reload lagi. Sebab kita ada berapa macam powder lah, yellow powder dengan black powder. Jadi kita boleh combine lagi. Jadi kita akan tukar bawang dan kita akan jumpa satu lagi virus, iaitu Lesser G Monster. Lesser iaitu macam mana orang pergi dia monster air, dia macam monster ha. Tapi kita tak boleh attack dia pun. Kita cuma perlu berjalan di tepi dia. Biar dia grab kita, biar dia ambil kita. Dan kita akan guna knife. Attack dia menggunakan knife. Kita cuma perlu stun saja, tak perlu attack dia pun. Jadi kita jalan saja. Sebab kita hanya jumpa dia sekali je lepas ni. Lepas tu kita akan pergi ke satu tempat yang dipenuhi dengan penuh dengan laser. Laser gym, gym monster. Jadi kita akan naik saja. Interesting. Kita akan naik ke atas dan kita akan ambil segala shotgun shield dan juga mag armor. Kita akan ambil sebanyak mana yang boleh dalam ni.
did she go? Okay, password ni ialah SZF. Yes. XZF. Dan kita akan dapat Mac Amor kat sini. Jadi kita akan turun ke bawah dan kita akan dapat satu ikat sini dan dia akan berjumpa dengan Ada Wong. I don't like the sound of that. Ada. I'm coming, Ada. Jadi kita akan simpan semua benda ni dan kita akan naik, kita akan pergi selamatkan Ada Wong. Tapi sebelum tu kita kena selesaikan beberapa solution di bawah ni. Sebab itu kita ambilkan satu solusi, kita akan berlawan dengan G-Virus Stage 2. Yes, villain nombor 2. Yang tu agak okay, part macam stage pertama ni dia tak susah sebab dia kami satu tempat. Yang ni kita akan berada di bahagian cable car dan bukan macam entah container, di bahagian container tu. Itu agak susah sikit eh. Kalau yang mana pernah main tu memang sakit hati kat part tu. Jadi apa yang betul kita perlu buat ialah kita akan buka satu lagi untuk kita fully upgrade shotgun shield, iaitu password dia ialah 2128. Sorry, yang ni saya dah buat kesilapan sikit solution di sini. 2 12. Sorry lagi. Ada masalah. 2 12 8. Entah apa masalah sekarang ni. 2 12 8. Empat. Yes, okay. Jadi kita akan full upgrade terus. Yes, dia jadi lagi kuat. Dia letak ke bawah dan terdapat 3 zombie ada kat sini. Tapi first kita akan letak satu. Bila full upgrade dia boleh buat pada jarak jauh sikit lah. Kalau tidak, kalau pakai yang first tu memang susah lah, susah lah. Okay, kita akan turun. Buka tools yang ada kat sini. Kita akan buka pintu di sini dan kita akan ambil red key. Okay, lepas kita ambil key, kita tak perlu turun ke bawah lagi. Kita hanya perlu patah balik, kita akan buka satu lagi pintu di sebelah sini, satu lagi tempat. Yang mana kita perlu balik ke police station. Jadi tarik pintu sini dan di belakang sini terdapat satu hand grenade. Yes, hand grenade kita perlu ambil juga. Sebab kita perlukan sebanyak mana hand grenade dan juga flash grenade sebanyak mana yang boleh. Sebab yang tu kegunaan dia untuk berlawan dengan the last boss, iaitu Mr. Ed. Orang panggil The Triant. Yes, the last. Orang panggil the last boss. Jadi kita tunggu, kita naik balik, buka tools. Dah kita ambil shotgun shield kat sini dan kita akan naik. Naik dah dapat satu zombie, kita tembak saja. Dan kita akan jumpa tape gambar lagi. Jadi kita akan buka pintu sini juga. Combine menjadikan shotgun shield dan okay, cukup. Jadi kita akan simpan shotgun yang sampai ni. Ya, kita combine. Buka pintu sini lah, kita akan naik ke police station balik.
Cakap naik dah kita kami main amok kalau sempat. Oh tak, no, tak apa tak apa. Kena ke atas tadi tapi untuk ambil back armor je pun. Okay, so kita akan simpan semua barang ni. So gunship kita akan simpan, semua kita akan simpan masuk tu sebab kita tak akan kembali ke satu lagi tempat untuk buka, untuk full buka dia pintu. Jadi kita hanya perlukan handgun armor, nah, itu saja sebab akan akan berjaga je lah, dan juga magnet armor. Kita akan naik kat atas balik. Dan seperti saya kata, jangan kembali ke bahagian bawah disebabkan terdapat dua leaker. Jadi kat sini kalau kita bermaze di Leon B, tak, kita tak perlu lari pun disebabkan leaker tak ada kat sini pun. Sebabkan dah waktu first kita main game dah ada Mr. X. Jadi dia orang dah tutup bahagian leaker kat situ. Jadi kita hanya perlu berjalan saja. Tapi berlari kat sini bagi sini, dan bila kita keluar kita akan berjalan. Sampai ke bahagian tengah kita akan berjalan. Kita akan guna gambar, picture gambar kalau saya tak silap lah. Untuk dapat satu lagi full upgrade, nampak leaker terdapat kat situ. Dan kita pun gunakan hidden place. Jadi kita naik, kita akan pergi naik ke atas balik. Berapa plus sebab takut Lika akan dengar, jadi kita akan berlari balik. Jadi dapat hidden tempat untuk kita full upgrade mag armor. Jadi lepas tu kita akan ambil pendant tu kembali. Kita akan upgrade kepada full tu. Jadi kita akan tunggu balik. Jadi apa yang kita perlu buat ialah rasa tak perlu simpan apa-apa dah kot. Kita cuma ambil nama bagi senang sikit. Terus cukup. Okey, jadi turun ke bawah. Sebenarnya lepas ni ada buat satu kesilapan juga disebabkan video crash bila nak dekat last part. Yes. Jadi armor tu jadi tak betul. Kalau kau nampak armor pada handgun tu, jadi dia tak betul sangat. Jadi kita buka SMX. Okay, dan combine full upgrade. Senang. Turun ke bawah. Kita akan turun kembali dan
kita tak perlu kembali ke bahagian side di sebelah kiri tadi disebabkan tak perlu banyak membuangkan masa. Jadi lobby ni dia kat sini lebih senang sikit dan juga dia tak perlu banyak solution. Okay, tembak satu dan dia akan turun. Kita ke jalan. Kita akan naik tangga kembali dan kita akan save beberapa barang. Jadi kita akan saya akan save room di sini ya. Okey, berdekatan dengan dia dah senang. So, I can... Jadi kita kasih semua barang kot, tak silap. Tak rasa jadi discard je sebab dah tak perlu dah. Cukup. Jadi kita akan turun. Sebenarnya patutnya handgun ni sebenarnya sudah simpan dalam 20 peluru sebenarnya. Ataupun kurang lah sebenarnya sebab sebenarnya ada pada waktu saya bermain the last bukan hari, dia dekat train ada G-Virus yang tak akhir daripada kawan bermain pada Leon P. Dia akan kacau pada train pula lepas tu. Tapi ada buat kesilapan di di main armor dah habis, jadi tak pakai knife. Dah waktu tu dah terkena dengan dah mati, dia orang mati pada part tu. Jadi soalnya video dia bukan full sangat lah, bukan full play game lah. Jadi apa dia, ini cuma macam cara dah solution je lah sebenarnya. Tembak pakai hingga biasa dan tembak pada bahagian mata. Jangan tembak pakai badan dia. Jadi kita nak tembak pada bahagian mata sebab kelemahan dia menggunakan magnum dan juga dia home. Dan kita jangan risau, kita ada lagi berapa main ammo kat sini. Jadi kita combine, kita ada berapa je. Part ni tepi sebenarnya. Knife, lepas tu kita perlukan knife sebagai defense. Dan sebab kepala dah kita tak ambil. Knife ni sebagai defense saja. Sebab anda kata kalau terkena, kita dah tak perlu risau. Jadi kita turun ke bawah. Ambil queen plug electric juga. Okay, combine. Tembak dulu sama dia sejarah tak? Tak. Oh, headshot. Kadang-kadang dia knife. Tak tahu macam mana dia. Kita boleh dapatkan headshot dengan one tembak. Sekali tembak je. Jadi atas satu. Tak perlu bazirkan ambil nama. Sebab kita kena jimatkan untuk berlawan dengan boss nanti. Jadi kita naik ke atas. Ambil dari tempat King pula. Kita perlu ambil flame pula apa ni. Iaitu new weapon. New weapon ni ialah kegunaan untuk berlawan dengan boss G-Virus Stage 2, iaitu nombor 2 William. Okay, kita discard. Sebenarnya kesilapan kat sini ialah armor kita kena simpan sikit untuk kita lawan dengan boss sebenarnya. Tapi kesilapan. Apa lah, boleh dimaafkan lagi lah. Jadi kita kapur kat sini. Sebenarnya game untuk anak smooth sebenarnya perlu upgrade banyak processor apa semua. Tapi memang lah nak buat lagi. Okay, so kita dah full siap. Kalau siapa suruh buat speedrun, minta haram adam tak dibuat. Disebabkan speedrun memang susah.
kehampiran bukan kepakaran saya, jadi saya hanya boleh menunjukkan solution saja ataupun gameplay saja yang agak senang. Tapi untuk buat stick rail bukan satu benda yang agak senang. Dia perlukan banyak training, banyak masa dan dia baik di Resident Evil 4 pun saya tak dapat lagi buat speed run. Okay, naik. Okay, sini kita tak perlu test. Kita hanya perlukan elak pada dia, macam football. Itu je. Okay, kita naik kat atas boleh dah. Kita selesaikan satu solution yang itu plug. Yang itu kita buka satu pintu untuk kita berjumpa kat Ada Walk. Jadi kita akan naik kat atas balik, selesaikan solution. Simpan Magnum semua, hangar pun kita simpan. Kita hanya perlukan yang tu saja, untuk flame saja. Jadi bila tepat kita kena ambil. Sama kesilapan tadi sebab tak ambil bila tepat. Mungkin tak tahu apa yang saya tengok sebenarnya waktu tu. Papa mata putih lah, orang kata. Tak tahulah. Saya bukannya kaki pun sangat pun, jadi hanya bermain saja. Okay, combine. Jadi kat sini kita perlu ubur night code lah. Sebab saya tak pernah main chest sangat. Jadi di bahagian sini ialah bishop lah. Jadi kita akan ubur queen. Di sini ialah queen. Di sini ialah bishop. Oh ya tak, bishop ke apa entah. Lepas tu kita akan letak knight, king. Dah satu lagi solution. Yes, siap. Kalau korang masih lagi tak tahu nak guna solution ni, sila gunakan. Okay, almost there, Ada. Dan kita akan selesaikan satu lagi solution. Okay, kita combat ni. Kita perlu ke game herbs yang banyak sebab takut kita akan kalah kan. Jadi, kita akan prepare saya siap. Combine. Dia ada dua password ini ialah 2, 3 dan 4. Dan kita kasih satu yang itu yang tepat. Jadi untuk sini kita akan hanya perlu berjalan. Berjalan sampai monster tu berada di bumbun. Attack dah juga. Kita perlu berada di side sini je. Sebab di Google ataupun di YouTube Dia pun dah jumpa satu solution. Di mana kita takkan kena damage. Iaitu kita bersembunyi di sebalik kipas sini. Di balik mata kipas ni tu lah. Jadi dia akan attack pada satu tempat saja. Kalau kita boleh lari, dia akan attack kita macam tu saja. Jadi macam mana nak kata, itu memang best solution lah untuk kita sebut di sini. Sebab sepanjang saya lawan boss, saya dah tak ada no damage lah. Cuma yang ada damage, saya tu lawan dengan buah-buah apa-apa lika tu lah. Itu yang nasib. Okay, sementara nak tunggu dia habis ke apa, kita akan bermain-main macam tu je. Bila kita dengar dia jalan ke bawah, turun ke bawah tu. Dan dia buka pintu, kita akan duduk sini. Tapi jangan risau, dia takkan cek kita pun. Dia takkan kena. Okay, kita akan keluar. Tunggu sini, dah kita aim flame kat sini dan tunggu dia attack. Dia attack pada bagian dinding saja. Jadi kita ada masa, kalau kita lari terus, dia akan kejar kita sampai habis. Sampai kalau kita turun. Bila kita sampai part sini, kita turun dan dia akan attack kita dan kita tak sempat turun. Yes, jadi itu solution paling senang sikit lah. Dan apa yang kita perlukan ialah tekan button ni, ambil flash grenade, apa yang ada. Knife tak payah. Okay, kita buka buah flash grenade. Flame toy. Kita perlu flame sampai kalau korang full, kita akan buat sampai 100 100 saja. Tinggal lebih kurang 100. Tapi kalau saya lebih prefer tinggal 120. Okey, macam tu 118 ke pun okey jugalah. Jadi ada lebih sikitlah. Jadi kita tunggu dia bangun kembali dan lepas flash grenade attack balik.
sampai habis. Kita akan guna sampai habis. Okey. Dia stun habis. Okey. Bila okey, kalau kadang-kadang kalau kau nak lebih senang nak tahu, kalau Leon kata now I got you tu, itu ialah part last dia di mana dia akan kalah. Maksudnya dia ada dua kali sis sebenarnya. Dia akan naik balik, dia akan naik balik. Tapi untuk yang ni kita hanya perlukan satu sekali je. Lepas tu saya kata kita, kalau kita ada 400 frame, jangan perhatikan. Kita akan guna 400 frame untuk lawan dia boss. Okay, selepas selesai satu solution ni, let's hope that's the last of them. Ambil Magnum, peluk Magnum Ammo dan juga kita akan berjumpa dengan Ada Wong selepas ni. Okay, dekat scene. There for a sec. I can't get it out. I don't know if I should die. Just do it. I can't walk like this. Okay. It's gonna hurt. Hold on. I can do it myself. Just relax, okay? What do we do now? Get yourself out of here. Well, you still can. I'm not just gonna leave you. Not like this. You don't understand. The situation's worse than I thought. You're not getting rid of me that easy. You protected me. Now it's my turn. Didn't realize we were keeping score. Grab my shoulder. Don't push it, rookie. Okay, just trying to help. Watch your step. You want to help? We have to get to the nest. Nest? Umbrella's lab, right beneath us. Net let it slip. That's where the virus samples are. You up for this? I think I could fit it in my schedule. Come on. We got work to do. Yes, ma'am. The cable car will take us down to Nest. The wristbands are ticket to ride. Nice. Where'd you get that? Borrowed it. Anyway, we're almost there. Is bound for Nest. Do not exit until the final destination. You know what I was thinking? I can't wait for the FBI to raid Umbrella headquarters and take those bastards to justice. I agree, but to be clear, you're not working in official capacity. This is a federal case. Once we get the G-virus, I'm back on my own. Hey, Leon. Trust me? Trust me? Honestly, if I didn't, you'd probably be dead. Right. I thought I might need your help, and I was right. If you can secure the G-virus, I can make sure what happened in Raccoon City never happens again. Ada, you said it yourself. It's a federal case. I don't have the authority. Look at me. I'm a liability now. If I'm gonna finish this case, you're the last hope I've got. I'm not just gonna leave you here. What if you're attacked? What if you need help?
Don't worry about me. I gotta see this through. And I want to see you again. I got plenty to live for, trust me. Now, arriving at Ness. Go. Please, we don't have much time. You're gonna need this. Okay. Leon. Counting on you. I know. Okay, selepas kita ambil habiskan satu dekat sini, dan kita akan buka pintu gerbang yang berada di lab ini. Belum banyak sangat solution. Jadi, apa kita perlu buat ialah... simpan knife, simpan gerak semua kita akan simpan. Kita akan ambil shotgun. Shotgun dan juga shotgun shield. Dan itu saja. The G-viruses. Okay. Dah dapat shotgun shield kat sini ada 4. Jadi kita combine jadi 6. Jadi kita akan ada banyak lagi lah. Kita akan ambil bom kat bahagian kiri dan kita akan berlari ke belakang dan kita jangan arah ke kiri sebab tempat satu lagi zombie yang akan gigit kita lepas tu. Jadi kita akan arah ke kanan dan kita akan ambil reload untuk flamenya. Kita reload dan juga kita akan ambil knife. Tunggu di bahagian sini. Okay, ada satu zombie, tembak. Kita ambil knife je lah sebab tak silap. Kalau ambil powder dia tak apa cantik sangat sebenarnya. Kalau ambil knife banyak okey kok. Sebab knife sesuai untuk defend je lah. Okey, kita combine. Ni pun kita combine. Menjadikan blue. Wash dah saya tak tahu. Okey, combine lagi. Ambil knife, okey. Jadi kita akan berjalan keluar dan kita akan simpan semua weapon ada kecuali kita akan gunakan untuk shotgun saja. Kita akan guna shotgun ni. Simpan. Tiga, empat slot je untuk kita. Jadi cukup kot. Cukup. In the east area. Kita akan ambil yang ni, bila tipat juga. Kita akan jalan, kita akan pergi ke. Kalau kita punya key tu kala biru, kita kena ikut kala biru juga. Kita akan berjalan ke sini dan tak, sini tak ada apa pun. Cuma ada gunpowder biasa dan juga safe data je. Itu je. Jadi kita akan masuk ke sini dan ada terdapat dua. Tak tahu nak panggil monster apa sebab dia orang ni pokok. Jadi ambil yellow powder.
Satu tete-tete pun kita cuma jalan je. Sebab dia bukan tete kita lagi pun. Okay, last solution untuk yang ni ialah 5831. Okay, buka dalaga satu lagi ialah 2048. Kalau korang nak lebih senang lagi, saya akan sediakan satu link iaitu daripada IGN, iaitu yang banyak memprodukkan banyak game dan juga solution lebih banyak. Okay, jadi nanti saya kasih akan link di description YouTube. Okay. Kalau ada orang tengok YouTube lah. Aha. Jadi kita kena buat penukar dispenser solution ni. Aduh, dia ni agak susah sikit lah. Buka, okay, dan tak boleh ambil flash grenade tu, tak boleh ambil, yang tu ialah last part je. So, kita akan pergi ke sini. Masuk. Selesaikan satu solution yang ada kat sini, dispenser ni, okay. Masukkan. Ini sebenarnya agak susah, jadi korang tengok video je sebab tak pernah nak explain banyak. Terbalik menanya, okay. Sorry. Okay, ni agak lambat sikit sebab dia tak sabar dengan Leon A. Leon A dia, kalau kita dah pandai, kita tak perlu risau dah. Sebab Leon B ni, ada kata kalau kita dah biasa main banyak gameplay daripada Leon A, Leon B pun tak susah. Cuma biasa dia adalah beberapa solution. Macam depression ni, plug yang berbeza, ada beberapa lah, tapi untuk local key ataupun setiap benda dia tak pernah berubah pun. Cuma berbeza daripada solution macam ni eh. Jadi ya, okey lah, itu agak susah kot lah kadang. Okay, kita akan ambil hand grenade dan kita keluar sini dan tak perlu. Kita tak perlukan shotgun banyak, sekarang kita perlukan magnum armor yang banyak sekarang ni. Magnum sebab itu kegunaan untuk kita lawan dengan the last boss. Bukan last boss, the G-Virus Stage 3, okay. Jadi apa kita perlu buat ialah kita akan turun, masuk, pergi ke bahagian kiri dan kita akan masuk ke bahagian lab ni. Masuk. Ada tempat 3 zombie dan kita tembak je. Okay, combinekan yang ni dan tembak. Pecah kepala, pecah kepala, pecah lagi kepala. Dan kita buka untuk elite tepat lagi. Okay, setiap tempat mesti ada banyak elite tepat. Okay. Okay, terbalik sikit. Okay, URF. Okay, jadi kita bermain meja. Okay, so kita berlari je, jangan risau. Tapi kalau korang tak yakin nak lebih selamat, jalan je lah, yang tu lebih selamat. Welcome back, Dr. Lee. You have 5 new messages. Okay, kita akan bagi dispatcher ni beku dulu sebab dia lebih senang untuk kita. Kalau anda kata kalau korang bermain pada Leon A dan tak tahu cara dia, memang kalau ke letak sekali nak bagi, kalau korang tak bagi beku kan, dia tak akan berjalan. Itu je. Okay, selesai satu solution. Okay, jadi apa yang kita perlu buat ialah keluar dari sini. Okay, sampai sini kita kena berjalan sebab ada dua lika dah dekat depan ni. Jadi tak ada buat apa, kita kena berjalan je.
Okey, bila kita masuk ke satu pintu ni dah kita ambil segala web. Kalau yellow dengan yellow dia akan jadi make number. Jadi jangan risau, kita combine ambil nah dan kita simpan semua benda yang ada. Dan flame tu kita boleh tengok dia, flame ni memang untuk 2 dengan 3 memang sesuai dah untuk G virus untuk dua stage 2 dan 3. Jadi kita ambil shotgun shield, knife kita ambil dalam 2 ke berbeza juga sebab kita tak tahu atau 3 boleh juga lah. Lepas tu herbs, okay. Flash grenade, satu slot tu untuk flash grenade je. Jadi kita naik kat atas dan kita hanya perlu menunggu dia orang datang ke kita. Kita perlu tengok pada baju kuning dia orang. Okey, ada kata kalau dia orang dah makin dekat, jadi kita akan turun ke bawah dan kita naik balik. Okey, tunggu yang dia datang. Okey. Okey. Tinggal lagi 2 lagi peluru. Itu je. Tapi kalau korang lebih berani guna knife saja. Sebab saya tengok pada video kaki nak apa? SDA tu dia lebih gunakan knife untuk kat part sini. Tapi dia agak lambat ataupun kita akan senang kena. Ada kata kalau knife tu dah habis. Betul miss. Sebab part sini Mr. X pun akan datang. Itu yang solution paling teruk dia. Jadi dah selesai solution di sini, kita akan turun dan kita akan ambil satu lagi key, iaitu purple. Tak tahu kata key tu, tapi bila itu combine kita boleh pick ke ambil G virus dan kita akan keluar berjumpa dengan Ada. Combine. Okay, so part sini pula. Satu ni dia hidup. Okay, kita cuma perlu stun je. Jadi kita akan keluar. Kita akan dengar dia bunyi tapak kaki Mr. S tu. Turun. Habis peluru. Okey, selesai pada satu part. Hopefully the GC is up. Jadi kita ambil hand grenade kat bahagian sini dan kita akan simpan. Shotgun shield pun kita akan simpan sebab kita dah habiskan peluru dia kan. Jadi kita akan simpan. Knife semua kita simpan. Knife sebagai defense je lah. Okey, dah kita akan ambil make namo. Flame flower tahu, okay. Kita akan buka AWS. Jadi pusing je, okay. Okay, dah kita use. Okay. Kita akan berjalan dan kita okay, di part sini kita akan berlawan G-Virus stage 3, tapi sampai kita ambil G-Virus lah. Huh.
That was easy. All right. Okay, now apa kita boleh buat ialah kita akan tengok berapa barang yang kita boleh guna. Okay, cukup. Ini saja dah cukup. Jadi kita perlukan magna ammo yang banyak sebab kalau kita tak guna banyak, kita paling payah untuk kita lawan dengan G-Virus ni. Okay, for the cutscene. Okay, kita wait for the first cutscene dan kita akan berlawan dengan Mr. X. Tell me you weren't involved in this. Yes. But we never meant for this to happen. Then tell me everything. Right from the start. You don't get away that easily. Made the G-Virus, but we never intended this. You can spin it any way you want. You're still responsible. G-Virus kereta ni tempat mana punya mata yang punya mata ni dan kita perlu ke sini je. Okay, tembak. Okay, kita flame sampai sekitar 120 juga. Kalau kau ada lebih daripada 100 pun tak ni, tak ada sebenarnya. Tapi kau lebih jadi kalau lah. Tempatkan misal ni dia jenis G-Virus kereta ni. Agak kalau kita buat sampai satu kadang dia ni awake kan juga kita ada kaitan itu sebab tu yang dia minta lah tu. Jadi kita akan reload. Okay, kita lari. Jangan pakai bahagian mata. Kita reload balik dan tengok bahagian mata, bahagian kaki dan tu. Oh, yang ni cantik. Oh, kemas. Kalau pan ni kita tengok bahagian mata je. Okay, cantik. Dia macam ni. Okay, kita play. Kita flame lagi boleh. Masih ada masalah sikit lah sebab tak tahu kadang-kadang bila flame habis. Sepatutnya dia dah habis sebenarnya. Tapi tak tahu kenapa masalah dia sampai. Okay, kita flame sampai habis. Tapi saya flame sampai habis dia tak mati. Okay. Bagi mata pun. Okay, kita lari. Sebab dia bila kita dah sampai dah tepuk pada ketika baru dia dia dah okay lah. Dia akan hancurkan semua tempat yang depan.
Okay, jadi apa solution kita? Kita kena ambil flash grenade sebanyak mana yang boleh. Discard ni pula. Knife tak apa. Magnum tak apa, kita combine je. Kita hanya perlukan kumpulkan sebanyak mana yang boleh. He'll destroy that G sample. No, it's evidence. It's going to the FBI. You trust that bitch? What's that supposed to mean? She's not FBI. She's a mercenary. She's gonna sell it. The G virus is gonna go to the highest bidder. That's bullshit. Okay, jadi sampai habis dekat sini dan kita akan berjumpa dengan Ada. Jadi apa-apa pun kita kena simpan beberapa barang dulu. Okay. Simpan segala semua. Main nama tak apa kita pakai, dan kita perlukan knife kot. Okay, knife. Cukup. Jadi kita akan teruskan. I was just thinking about you. That makes two of us. I was getting worried. No, we make a good team. I gotta ask you something. Way's clear. Please, tell me you got it. Oh, I got it. Let me verify the G sample and we get the hell out of here. Before we do that, I ran into Annette. She claims you're not FBI. Oh, Leon. Why couldn't you just hand over the sample? As I realized, as much as I wanted to trust you, I didn't. I really hoped it wouldn't end up like this. So that's all this was. I was just some pawn to you? Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine, so drop that damn gun! I'm taking you in. Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. And you shoot me. But I don't think you can. No one gets that sample now.
Don't do this. Take care of yourself, Leon. No! Jadi kita akan keluar dari sini dan kita akan berjumpa dengan Claire balik. Baik, terus kita berjumpa lah, tapi hanya sekadar audio macam tu je. Yeah, but the whole place is coming down. Listen to me. You need to get out. Fast. Yeah. There's a way out. We can make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? Hey, Leon, you're breaking up. Forget about me. Just get out of here. Damn it! 9. Jadi kita akan cari jalan keluar. Minutes until detonation. Kita ke bawah dah, kita attack. So ke bawah ada juga Mr. Apple akan datang. Jadi yang perlu kita perlukan ialah semua yang mana kita dah simpan hand grenade apa semua kita ni. Jadi ini yang kita perlukan. Knife perlu.
Oh, simpan balik. Okay. Sambil Ali dah fullkan dia dan kita akan berlawan dengan Mitex iaitu Tang Eng. Okey, jadi yang pendek ialah kita hanya perlukan bom saja. Bila dia dekat, kita akan balik. Balik. Kita cuma perlu stun dia saja. Oh, kita kena elak pada api dia ni. Kalau kau nak rasa lebih sama, paling gunakan bom. Tapi kalau kau nak, contoh ada kalau kelas batu, kau juga berfungsi paling batu. Dia bila stun, bila kita lompat, kita kena elak kaki atau kanan. Kita kena cuba elak kan dia. Paling. Mana tinggi mana yang boleh. Kita kena stun sahaja boleh. Paling. Okey, dah sampai. Okay, paling kita kena damage. Okay, tuan kita tuan. Kenapa? Sebab tu kita kena gunakan Grey Hurt. So, kita akan usah lagi dia yang came up. Boom. Pecah. 6 minutes until detonation. Shit! Gotta get out of here. Leon? We made it. Just like I said we would. Who's this? This is Sherry. Okay. Jesus. What was that? I don't know. I'll go. Take care of Sherry.
Okay, untuk cutscene yang last ni kita tak boleh simpan yang tu lagi. Kita guna Magnum dan Flow. Main video ni telah pun dibuat balik disebabkan video last part ni dia crash. Jadi kena start balik berawal. Jadi kunci tang situ lah. Okay, minta maaf ya. Okay, so guna S19 semua. Okay, kita akan guna ni untuk tembak last boss. Saya tak tahu apa function ni. Okay, semua dah keluar. You got a problem with death? You want more bullets? Be my guest. Come on! Want some more? Christ! Just die! Okay, tunggu dia buka mata dan kita tembak pada semua. Tembak! Boyfriend and girlfriend? No. We're just... Well, we actually just met... last night. Yeah. That would have been one hell of a first date, though. Yeah, you have no idea. Look! He might be able to give us a ride. What if it's not just the city? Get Sherry out of here. Come on. Is it over? I don't know. But if it's not, we'll stop it. Whatever it takes. Yeah, you're damn right we will. As long as we stick together, we'll be fine. Come on. Hey, you guys can adopt me. Adopt you? We can get a puppy. Puppy? And a parrot. Parrot? I always wanted pets, but my mom said they're too messy. Oh. Next up on this boring Wednesday is a song to get your blood pumping. See you.
suicides to end.